Run for your life, baby. Come on, come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Zombie sakit perut. Zombie lorong weteng. Waduh. Kon Renio, kon Renio, Renio, Renio. Renio tak kau jadi kabaremu. Really, nigga? What should I do? Oh shit, ada zombie homos. Zombie homos. Bercium. Oh no. No. This is not a good. You know? Apocalypse world because of a zombies, you know ya kan? Nek kon gak ngerti zombies iku zimbrut. Ayo. Bruh. Halo semuanya. Berbar sub-subsku gitu ya kan? Ya, selamat datang semuanya di Zompiercer atau game apokalipsan lagi ya. Jadi ya, hari ini ya berhubung kita mau zombie sudah selesai dan aku bakal mulai baru lagi game apa ya sing pingin tak coba tentang zombie-zombie gitu ya. Zompiercer ini sebenarnya game rada anyar sih. Sebulan yang lalu kayak enggak salah rilis dan masih early access juga gitu ya kan. Jadi mohon maaf kalau masih kadang ada drop FPS terus kadang ada ngebug-ngebugnya gitu ya kan. Terus pasti ngono tapi game koyo ya, aku lihat dari orang-orang yang main koyo wis apik ngono wis kena digawe record ngono kan. Jadi pokoknya channel iki keren karo zombie blenek aku nduk rai-raine zombie ngono ya. Me apa ya raine rupane game lucu ngono ya kan gambare tapi mangkelno tetep mangkelno guys. Jenenge zombie kuwi mangkelno. Zombie goblok ngono ya. Dan yes langsung saja kita starto desione ya. Oke, jadi di sini ada apa ini semacam kayak pendahuluannya atau prolog mungkin di tahun 2035 di bulan September ada laporan tentang infeksi pertama. Terus penduduk Megalopolises terinfeksi dalam waktu singkat ya. Terus beberapa dari mereka ada yang mengatur mencari jalan keluar, bersembunyi di hutan atau mengumpulkan orang-orang dan membuat benteng, membuat markas dan tinggal di dalamnya. Oke. Terus habis itu manusia-manusia pertama yang terinfeksi itu mempunyai intelijen gobloy. Mempunyai kegoblokan, tidak cerdas lah pokoknya. Oke lah, ngerti guys. Pokoknya seperti itu ya kan. Pokoknya kita bertahan hidup survive panjang sekali Pak ya di sini ya, kalian bisa baca itu sampai until today morning ya. Dan ini mulailah cerita kita di sini guys. Langsung kita start. Nah, ini dia. Oh, ini ceritanya bangun tidur, meremoro, no suara siren. Anjir, what the heck, what the noise? Suara apa itu? Suara sirene, guys. Kita cek di luar. Zombie! Damn, zombies at the gate. Ada zombie di apa gerbang, guys. I think. Kok patung, zombie ini menengah, Pak. Oke, guys, ya ini lagi ada di dalam kamar. Dan kamar itu rusak-rusak. Ini apa ini? Kok semacam kos-kosan, kan, ya? Kos-kosan berjamaah apa asrama. Ya orangku lagi bangun tidur tiba-tiba apokalips. Aku perlu mengambil sepatuku dan tasku dan menemukan beberapa senjata. Nanti Pak. Oh iki. Oke bahan makan. Ono pedang. Nice. Oke. Coba iki sing tak cukup-cukup iki. Kok makanan-makanan guys. Tadi kayak ada bandage juga. Oh ya kita stock up. Yo, kayak kita perlu moving dari sini guys. Ini tempat sudah apokalips. Oh, pasti zombie dari luar anjir. Anjir, aku bodo amat. Pentungan baseball. Oke, baseball bat. Oke, ambil semuanya. Sampai tidak ada yang tersisa. Karena di sini sudah tidak ada yang hidup selain saya kayaknya ya. Saya sendirian Pak di sini. Oh, open. Apa ini? Tas. Untuk apa tas? Kita ambil aja. F. Tutup. Buka. Wih, sepatu yang tak cari. Oke. Okay. Ambil. Hah? Overloaded. Tas saya penuh. Oh, iki di use di sini. Ya apa caranya? Klik kanan. Oke, okay, sudah nambah ya. Ya harusnya bisa sih. Oke. Okay. Nah, pakai. Nah, sepatu sudah tak pakai gitu ya kan. Terus ini ada cloth apalagi baseball. Oh, iki di equip. Nah, kok ini toh? Oke, okay, selesai main. Dan kayaknya sudah ada oh, ini ada lagi. Roar. Apa roar itu? Jajan dah. Mari mangan langsung kok singo Pak. Mau. Ya ambil. Oke. Okay. Nah, suara zombie nih sih. Oh, di bawah kok ya. Sing kuai. Ini banyak ruangan yang perlu kita cek. Oh, ada kamar mandi. Kamar mandi tutup. Biar aman.
Checking main seperti biasa. Game zombie itu tentang looting ya. Mobil lemari. Gak ada apa-apa. Pakai pak. Aku ambil. Oke, tutup. Cek lagi. Ada satu ruangan terakhir. Sama. Ini kasur kayak tadi. Fiki guys. Ini apa jenenge? Kos-kosan berjamaah anjir. Asrama paling. Ini wongku sapa sih? Ini bicara dulu profile wongku. Oh, ini guys. Oh, ini wongku guys. Kok tukang bengkel ngene? Pakai sepatu, ini apa armor, ada helm juga. Mungkin nanti kalau kita nemu gitu ya kan. Dan di sini kita bisa lihat jam. Jam 7 pagi sekarang. Oke, semuanya. Oh, ndek kena perk iso di up engko guys. Kayak RPG game ini malah ini. Oke, kita harus kumpulkan poin experience-nya, equal experience point-nya. Dan kita up ya nanti. Sepada permisi. Bagi jalan keluar ini. I can break through this crowd to keramaian. I have to stock up some provision and try to get train. Oh, harus ke kereta. Cik, zombie ini menengah, cik. Oke guys, aku tak mengecek luar dulu. Zombie ini anu anjir. Paus. Bangset mata nih. Pau. Goblok. Kasih guys, anjir. Kayak apa tombol apa? Goblok. Anjir, aku sampai buka lawang. Oh, ini tombol sirene. Oke, katanya kita harus ke kereta guys ya. Anjir, tak kira zombie ini anu. Kapan tak review, anjir. Ternyata itu jadi buka lawang guys ya. Nanti masuk. Bentar, ini ada loot-lootan. Apa ini? Military trunk. Oh, ada peluru guys. Berarti nanti ada senjata ini. Shotgun sama pistol. Oke. Brisek! Ngerti brisek gak sih? Oke, kita explore dulu tempat ini. Kita cari sesuatu yang berguna. Sok lari ya. Oh, enak ya. Zoom. Zoom. Aku mau menuju master. Enak ya menuju master. Oke, di sini ada ini. Brisek! Menang lagi jangkrik uang rupanya. Ntar yuk kita stock up dulu. Ini aku nemu sesuatu. Ambil lagi. Gak ada, kosong. Ambil, cek. Wah, lumayan. Ada makanan kaleng. Ambil semuanya. Nah, kosong. Oh, lumayan. Minuman. Ada minuman. Kulkas gak harusnya penuh disini. Anjik. Kulkas disini minuman setunggal tok. Oke, kayak lumayan nih. Bahan-bahan makanan penuh semua. Ntar di sini ada sesuatu. Buka. Tutup. Oh, jangan kamar mandi, cing. Oh iya, gak jadi ngising sih ini. Guys. Ini orangnya gak jadi ngising. Daripada anak tengah-tengah kok belit ngising kalau dikejar zombie. Waduh, kecerit-cerit, pak. Ya apa ini metu nih? Gak semetu, pak. Ini gak selesai, ini ada pintu mau. Oh iya, ini. Buka. Nah, besok ya. Tidak bisa, guys, ya. Gak selesai, sebelah aku memang ada pintu mana. Nah, ini. Oke, isok guys. Shhh, jangan rame-rame. Kok zombie ku, kalau kita deketi atau ada suara-suara gitu, dia bisa datang ke kita. Tapi kalau kita diem, santuy. Lona, kok patung nih? Biasanya kita jalan pelan-pelan. Gak isok, pak. Ya, gue gila nanti, kipiye, ki. Coba lihat kone. Nah, zombie ini kok mendekat tadi. Yo, zombie ini udah lucu-lucu ya. Tapi gak lucu kok, pak. Ini kepuk loro, pak. Langsung terinfeksi nanti saya dong. Nek gak disuruh masuk itu dobrak-dobrak pintu itu tamu macam apa ngono iku. Bisa dibuka. Tahu apa pelas. Wih, lumayan. Dek sampan mau begini apa iki mong? Lengkap nih ini. Kon sampah, pak. Oh, tapi kok berguna deh sampah iki. Bisa dipakai buat upgrade. No. Tak kira ada ngani aku. Lengkap. Iku ono anu sih, dek ono ono bangunan. Mungkin kita tujuan kita ke sana ya, ke bangunan berikutnya. Dek ono ono kota-kota gitu. Nah, kita lewat sini saja. Kita harus cari kereta guys katanya. Buat kabur dari keapokalipsan ini. Pelan-pelan. Jangan bikin suara gaduh. Anjir, aku malah siul-siul lah. Kan dia aku gak ketrigger karena aku gak basic. Bentar. Mau supply. Zombie lagi meratapi nasib anjir. Wah, kosong anjay. Kosong. Oke. Tapi aku penasaran, aku pengen bacok kon. Trut, enak koyo iki. Woi, suara apa iki?
coba guys. Kita purang boring. Aduh. Menghindar. Kangrus. Mau mana ya? Sepada. Oh, zombie ku guys, naik guys. Karena kita tak paten aneh ki. Besok. Aduh. Mati. Wow, mati. Gege WP man. Yoi, ama killer, zombie slayer. Ama zombie slayer. Mantap. Anjir, boleh cik mati nih. Oke guys, kita harus wah, kayak sing sok dilut iki koe. Nek kono ono toko ya. Tapi iso lewat kene. Kendeng ruame pek ono zombie opo ciwi ku. Hati-hati, Pak. Kita lewat sini. Tapi ndi yo? Jalan buntu, anjir. Oh, turun sih ke bawah sih. Wah, perang boring kan. Kesana, ikutin tempatku tadi. Di belakang kesana ada apa dong? Oh shit, suara apa gue? Cacik! Oh my god, no! Cik, zombie running, cik! Tuh, no! Anjir, kaget aku, goblok! Oh, gelut-gelutan. Wah, kayak gue gelut lagi. Gelut aja nih! Saling, jangkrik, kayak sokrik. Lu warokrik, zombie. Kabur. Waduh, pegel jangkrik, sok pegelnya karakterku, sok pegelnya. Gas, pergi, gas. Jangkrik, lamen. Pegel, pak, wongku pakai sok Melayu, pak. What should I do? Oh, shit, ada zombie homos. Bercium. Oh, no. Ini lo bicara buka ibu tak tutup ini, tak tutup maneng. Wah. Jangan kena ke zombie maneng ya. Wih, ke kereta. Akhirnya guys, kita sampai di kereta. Wah, tapi aku belum sempat ngelut-ngelut akeh, anjir. Kita moving ini kayaknya. Tapi sih, sebelum kita moving, kita mesti cekin, sih, apa caranya nge-handle lagi ku. Pakai painkiller mungkin. Apa kok bisa? Oh iya, bisa. Akan bad killer guys. Oke lah yo. Ntar kita cek dulu di sini. Di sana ada jalan. Di sini ada jalan lagi juga. Oke. Wah, no zombie kena pintu dulu guys. Oh no. Mana kita? Anjir, cuma muter-muter ke atas doang, anjir. Ini jalan. Wih, lapar. Orang saya lapar. Ini roar. Candy bar. Menambah 10. Mengurangi lapar. Terus ngelak guys. Minum dulu ngelak. Becek. Sumpah zombie becek. Ya lo diketukin dah si anjir nih. Wah, aku pengin keluar sana tapi kok zombie ini nyerang ya kan. Coba ayo. Cuman aku butuh zombie running. Ci, ro. Gak butuh zombie running, gampang. Oke, rame sekali. Tutup ruangan. Anjir, kunci. Tenang aja guys. Apa ini pak, jangkrik. Entah ini. Cik, apa kunci. Wih, zombie tentara barang. Wah, zombie kobongan. Wah. Tutup ruangan. Kunci goblok. Jangkrik, ada runner maning malas aku main. Aduh, pegel pisan wongku. Si, isi stamina, RUN! RUN FOR YOUR LIFE BABY, COME ON! Bisa dibuka, sip! Oke, thank you very much, oh my god, man. Waduh, suara gak rusak itu lawangnya. Cepet, guys. Jangkrik nemu duit, kayak ponjir. Mau simpen, nih. Peluru, oke, nice. Kita sebelum pindah kota harus mengelut-ngelut semuanya yang ada, guys. Jangkrik, sok rusak, krik, matan, krik. Krik, cepet. Oh shit, god damn it. Kalo jir, diri goblok. Diri blok. Aduh, I don't have any stamina. Stamina saya habis. Goblok. Run for your life, baby. Come on, baby. Come on, baby. Oh,
Zombie sakit perut. Zombie lorong weteng. Waduh. Kon Renio. Renio tak kau jadi kabarmu. Really nigga. Matane jer. Ya apa iki? Ya apa carane munggah keretae? Wow, ruam sekali, sudah remes sekali. Aduh capek. Ah, goblok. Aku naik di kereta. Dadah bitch. Kamu enggak bisa naik. Oh, untungnya guys. Jir bawa kelegi game jir zombie kayak entot. Cuma kayak sok zombie kayak sok naik guys. Wah, kiri apa nih? Tuh wabrak karo kereta. Dia bencaran jalan keretanya, Dek. Wih, kiri ruang kontrol lagi. Oh, ini ban bakar. Tutup. Buat bikin sesuatu. Okay. Wih, kiri ruang kontrol. Wih, engine. Okay, engine. Reverser ini untuk mengatur maju mundure. Oh iki yo tuas kecepatan yo. Ki. Oke, okay, let's go. Let's do. Oke, okay, so. Hah? Horn. Hah, kudu lampu. Apa iki? Oh, iki lho. Kon direm. Dadam brut. Aku pengin lihat ditabrak-tabrak e. Gunung zombie ning ngarep, guys. Iki. Dadam brut. Procot. Gigi zombie opo iki der. Kapok kon moncer gak remu dadah semuanya. Ya, kita meninggalkan kota Megapolisoses. Bu kota opo iku jenenge mau nih gak salah. Mesos Galis Poles tau opo ngono. Eh, kita jalan. Lu zombie tentara. Oke guys. Tenang, Pak. Jadi kita ini nyari kota berikutnya mungkin ya. Opo iki? Zombie sendirian. Iki orang-orang yang gagal survive di hutan ini. Jadi zombie robame, Pak. Gendeng. Oke lah ya. Si tak tambah kecepatan. Runner. Percuma. Aku kan pengen ngejar kereta. Ayo kita tambah kecepatan, Ben. Guys, ngejar, guys. Nah, ini. Tuh, 100 ini. 100. Yes. Jalan, guys. 100, guys. Iku kotae. Kota apokalipsis, guys. Berarti kita tadi habis dari sana ya. Pokoknya yang pertama iku kotaiku, guys. Yang kena inspeksi, guys. Kena apa? Infeksi. Oke lah ya, sambil perjalanan kita sampai di kota berikutnya, kita cek kereta ini. Di belakang ada apa? Oh ini, gerbong. Aduh, aku ditipu, ya aku ditipu guys. Tipu gak lucu, pakai tipu ketinggalan kereta, mampus aku. Oh kok kosong? Biasanya kan mau kursi-kursi. Oh ntar, sama ini juga kosong. Apa rek? Hati-hati rek, aku keblowok tipu gak lucu, ketinggalan kereta dong. Tak save diri. Bahaya kini gak di save guys. Oh, ono auto save ya? Oke lah, yang penting bisa aman, harus di save. Oke guys ya, ini kayaknya bakal jadi markas ya feelingku sih. Saya otak sambil ngehil. Aduh, darah saya pak habis gitu ya kan, plus healing 10. Yuk kita pakai ini saja. Ini bandage sih ternyata guys, tak kira koyok minuman kaleng. Oke, ini nambah duit deh doi. Yang paling akeh painkiller ini, regenerate. Oh, ini painkiller ini regenerate. Pakai painkiller aja. Oke, semoga perlu ya. Paling enak iku koy apa mang medkit ono koy aku lihat deh youtuber main iki ono medkit gak salah mang ya ono duit kayak apa duit guys aku sampai saya gak ngerti fungsinya apa mangan rek luwe guys bangun kayak koy aku gak ono bahan deh kemana gak salah ono palu deh ngarep checking karena di pemandangan ini apik pak salah pintu masuk kanan kini apa iki pindah kota koy. Pindah kota ya. Anjay, si pelan kecepatan. Anjir, gak ngerti kok aku. Sama ini 75. Wih, pemandangannya wapi pak. Wih. Wah, aku mah gak sempet menikmati pemandangan pak. Gendeng, sangar ya. Batu-batu ya kan. Wih, kan apa itu? Melihat kan sesuatu nih, guna guys. Udah gak tau, bahaya ini. Batunya ini bahan kereta ini gak lucu pak. Semua gak ada aku jadi kok iling-iling nanding ini. Ubud. Ini di Bali nih gak salah ada pemandangan model ini. Ada kota ya gue ya. Iya. Kok paling ikut tujuan kita guys. Gue ada rel kereta barang ya. Tapi kok ini jalan ini kesana. Kita tunggu saja sambil menikmati pemandangan santai dan mendengarkan musik kalem ini ya kan. Kok iling-iling aku deh. Ini dia tretes. Dek Malang dek. Ini dia
di puncak. Karena aku Bogor gitu. Aku tahu sih di puncak, tapi mek di Lutok ini kan. Nendek Malang bolak-balik Pak Riwariwi. Terus nendek Tretes, dek di mana Gunung Arjuna, Bromo. Kok ngene pemandang gak sih? Sing paling mirip ku yo sing dek Ubud iku, sing dek Bali ku. Entarlah. Wis wangar, Pak. Oh, kok berasa nostalgia ngono. Apa meneh saiki corona gak metu-metu ya kan. Ya wis lah, menikmati pemandangan dari game, guys. Masih game apa jenenge rodok burik ngene gak sih? Rodok apik wae iki grafiknya lucu-lucu sih, grafiknya lucu. Tapi not bad ngono. Masih early access ya. Iki game masih early access, guys ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak kadang-kadang apa frame rate-nya drop. Dan iki aku pakai high iki, guys. High kae 62 FPS. Karena apa ya, frame rate itu bukan berdasarkan ini doang, bukan berdasarkan hardware ya. Tapi kalau misalnya engine gamenya masih jelek, engine gamenya masih apa ya, masih kurang sempurna, itu biasanya bisa bikin patah-patah ya. Kayak contohnya aku dulu main PUBG yang masih awal dulu itu, wara pak 20 fps ke bawah pak main ini. Padahal apa ya, aku sudah low, super very very low. Nah, aku gara-gara engine ini. Dan setelah update akhirnya bisa nyampe apa frame rate bagus ya, 30 ke atas lah. Aku masih 30, habis itu terus di-update. Pertama dulu pakai Unreal Engine kalau nggak salah, tapi kalau sekarang udah berubah. Nah, jadi itu ya. Itu bedanya game yang udah sempurna sama game yang masih baru sempurna, apa masih baru dibikin ya, early access, beta atau alpha. Ini game sih early access. Jadi kalau ada ngebug-ngebug ya, tapi it's not bad lah. Sejauh ini okay lah. Nah, aku kurang nyoba, guys. Nek turun ya apa ya? Guys, oi. Anjir. Untung ae. Nek gak ngono ketinggalan kereta lah anak gua anjay. Guys, balik. Gendai. Yo, pikir. Guys. Jar. Anjay, guys, balik. Guys, piye iki? Guys, ngebug konsep ket ngomong ari ya. Pemandangannya wapi, Pak. Pemandangannya wapi, tapi guys, balik iki. Untung aja jambret lah. Ngeredek aku ngulang maneng ngono ya kan, untung mesti safe tapi ndek tengah-tengah. Oke, guys, kita sudah sampai di kota berikutnya ini kayaknya. Oh, bener kan? Jalan gunungnya tadi itu gini-gini, guys. Nah, kita terus turun terus habis itu sampai ke pantai-pantai gimana. Oh, gitu desa sing tadi. Kita melewati jembatan, men. Santuy sekali. Ini di terminal lagi. Kan biasanya ku dunia ono terminal ya, Pak. Wah, kok desa iki wis apokalips sih. Wis abandoned ya. Iya, Pak. Lho, sopo pi? Ku terminal. Oke, kita siap-siap prepare guys untuk berhenti, guys. Kita jadi masinis ya. Oh, iki anak fuel tank tinggal 300. Guys, pelan-pelan nanti ya, Boy. Berhenti noning ini itu. Oh, langsung break saya. Ya, ya, ya. Oh, iki sampai iki. 3 2 1. Ah! Oh, kurang. Maju dikit. 3 2 1. Oke, turunin. Oke, matikan mesin. Yeah, selamat datang di kota sing gak ngerti jenenge aku si Anioy. Nah, jadi kita di sini ya, kita berhenti dulu sih, tak kunci dhisik. Nah, aku pengen nyoba-nyoba igil opo sih. Oh, bikin sesuatu ini, tapi aku gak ada ininya, gak ada alat-alat ini, gak ada bahannya. Oke, kita tutup semuanya. Dan ya, kayaknya episode sampai seperti ini dulu. Ini besok bakal kita explore gitu ya kan, desa ini. Ada apa di sini gitu ya kan. Waduh, ntar orangku lapar. Kita makan-makan beberapa makanan sambil penutupan. Oke, jadi terima kasih semuanya sudah mengikuti perjalanan kisah bapaknya ini ya kan, yang kayak tukang bengkel ini. Oh, level 1, Pak. Lumayan. Nah, jadi ya, thank you sudah mengikuti ini semuanya ya, sampai di sini kita sampai di kota baru. Dan begitu saja ya kan untuk game Zembrut Apokalips lucu-lucunya ini. Gak lucu sih, agak mangkelin gitu ya kan. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bapak-bapak, thank you selagi bagi-bang selampang pangklir. Ya, sambil penutupan aku tak mengontrol ini status-statusku dulu semuanya. Hanger di situ ngelak, Pak. Pokoknya kita jangan berisik dulu ya, biar zombie ini gak kesini. Masih lapar. Kita makan snack roar. Apa amu ini fungsinya apa? Gak ada pelu apa? Gak ada tembakin dulu ya kan. Setelah kita cari di minggu depan saja. Oke, next. Jadi sampai jumpa. Thank you. Bye.